بارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من به ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم لقاء ربه الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini sebagaimana yang sudah kita informasikan sebelumnya, kita akan mengadakan tabligh akbar yang insyaallah akan disampaikan oleh Syekh Al-Hafidz Dr. Fadlullah Hamzah. Beliau adalah lulusan Fakultas Syariah Universitas Islam Madinah, kemudian lulusan doktoral Fakultas Usuluddin jurusan ilmu qiraat di Sudan. Beliau juga pemilik 10 jenis qiraat Al-Quran dengan metode Asy-Syatibiyah dan Ad-Durrah Al-Mudiyah. Beliau juga memiliki ijazah hafal Al-Quran 30 juz dari Asim di Universitas Al-Quranul Karim Sudan dan berbagai hal-hal yang beliau miliki. Dan insyaallah yang akan menjadi penerjemah adalah Al-Ustaz Muhammad Hanif Rusdi LC Hafizahullah, putra Minang asli, lahir di mana Ustaz? Di Jakarta, tapi putra asli Minang ya. Oh, ibu dari Solo Ustaz ya. Ya, dari kota Solo. Jadi pulang kampung cerita. Ya Ustaz, ini pertama kali Ustaz? Pertama kali. Masyaallah, alhamdulillah. Jadi harapannya kepada ikhwah sekalian
Ya, pada tabligh akbar kali ini, kajian kali ini, kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kegiatan kita berjalan dengan lancar dan kita bisa mendapatkan ilmu dari Syekh yang berkaitan dengan Al-Qur'an. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga majelis ilmu ini menjadi majelis ilmu yang diberkahi oleh Allah Tabaraka wa taala. Baik, setelah ini kami persilakan kepada Syekh untuk menyampaikan materi pada kegiatan tabligh akbar ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. حياكم الله وبياكم أسعد الله مساءكم بكل خير. نحن اليوم سعداء بلقائكم بلقاء هذه الوجوه النيرة ذوي المساعي الخيرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم ويبارك فيكم وأن ينفع بكم. قبل أن نبدأ في المحاضرة نريد أن ننبه الآن في صلاة المغرب صلينا بقراءة الإمام حمزة وعندنا القراء السبعة الإمام نافع والإمام ابن كثير الإمام أبو عمرو الإمام ابن عامر الإمام عاصم الإمام حمزة الإمام الكسائي. هؤلاء السبعة من القراء. هؤلاء السبعة منهم اثنان هم من العرب، أبو عمرو وابن عامر، هؤلاء هم العرب فقط، وباقي القراء الخمس هم من الموالي، كما قال الإمام الشاطبي: أبو عمرهم وليحصبي بن عامر صريح وباقيهم أحاط به الولى. هؤلاء خمسة ليسوا من العرب الأقحاح، بأي شيء اصطفاهم الله سبحانه وتعالى بالقرآن، بأي شيء شرفهم الله بالقرآن الكريم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Sebelumnya, sebelum saya menerjemah, kepada ikhwah sekalian untuk merapat ke depan, kita beri kesempatan jamaah yang masih di luar biar masuk. Ya, insyaallah kita lapangkan majlis kita, lapangkan hati kita insyaallah. Baik. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Pertama-tama Syekh mengucapkan ahlan wa sahlan dan juga mengucapkan terima kasih dan juga mengucapkan rasa senang beliau bisa hadir di tengah-tengah jamaah sekalian, terkhususnya di masjid yang Allah Subhanahu wa taala berkahini, khususnya di kota Solo, yang mana pertemuan ini pertemuan pertama beliau ke daerah Sumatera Barat secara umum, terkhusus di kota ini. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita, mempersatukan kita pada hari ini di pada mahsyar kelak sebagaimana Allah mempersatukan kita dengan Al-Qur'anul Karim. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama Syekh menyampaikan sebelum masuk ke nasihatnya dan mau'idahnya tentang bacaan, salah satu bacaan yang tadi kita dengar saat sholat maghrib berjamaah yang dibacakan dengan riwayat Imam Hamzah bisanadin muttasilin ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan sanad yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelumnya juga kita mendengar riwayat dari Imam Kisai. Perlu diketahui jamaah sekalian, ada 7 qiraat dari beberapa imam yang sanadnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu pertama qiraah dari riwayat Imam Nafi', dan kedua adalah Imam Ibnu Katsir, yang ketiga adalah Ibnu Umar Abu Amr, kemudian Ibnu Umar Ibnu Amir, kemudian riwayat Asim, kemudian Hamzah dan juga Kisai. Dan ketujuh ini, 2 diantaranya yang tadi Abu Umar
dan Ibnu Amir, dua ini dari kalangan benar asli orang Arab. Selebihnya tidak. Ya. Ini menyatakan bahwa Al-Qur'an ini bukan membantah milik orang Arab saja, keturunan Arab saja. Al-Qur'an turun dengan 7 riwayat ini memudahkan seluruh manusia dari seluruh pelosok belahan manapun dapat mempelajari Al-Qur'an yang sanadnya mutawatir sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak mudah jemaah sekalian, karena berarti 7 versi, berarti 7 Al-Qur'an yang dengan qiraahnya yang masing-masing. Dan alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan Syekh yang alhamdulillah beliau memahami 7 dari riwayat tersebut semuanya, dan insyaallah kita akan simak juga mau'idhah darinya. Silakan. أيها الإخوة الأفاضل، القرآن الكريم كلام الله سبحانه وتعالى، وهو هدى ونور وبصائر. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. ويقول سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. والقرآن الكريم امتن الله به على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وأثنى الله سبحانه وتعالى على كتابه، فقال سبحانه: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وأنه كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. جماعة sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'anul Karim sebagai kitab suci yang Allah turunkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang datang sebagai petunjuk, sebagai penjelas bagi umatnya sampai akhir zaman. Banyak sekali dalil-dalil yang menyebutkan itu semua, di antaranya bahwa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam ayat Al-Qur'anul Karim bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai mau'izah, yaitu adalah sebuah pelajaran yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Banyak sekali pelajaran ya dari kisahnya dan juga pelajaran-pelajaran yang lain, wasyifa, dan juga sebagai obat. Al-Qur'an bisa jadi obat dari segala penyakit, penyakit dari yang zahir maupun yang batin, yang ada di hati-hati kaum muslimin dari segala bentuk penyakit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an sebagai bukan buku biasa, akan tetapi kitab liyatadabbaru ayati, yang mana kita harus mentadaburi, memahami betul bahwa sungguhnya Al-Qur'anul Karim menjadi mukjizat, bukan hanya sebatas rangkaian kata-kata Arab, yang mana dahulu orang Arab itu tertakjub-takjub dengan rangkaian kata yang indah dalam Al-Qur'an, akan tetapi masih menjadi mukjizat di zaman sekarang dengan isi kandungannya yang sama dengan apa yang kita dapati dengan ilmu pengetahuan di saat ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan Al-Qur'an sebagai ilmu yang mana di dalamnya terdapat inti-inti ilmu yang pengembangannya ada di zaman sekarang. Banyak sekali teknologi dan juga ilmu pengetahuan yang kita dapat itu adalah asalnya sumbernya dari Al-Qur'anul Karim. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an pedoman-pedoman hidup kita di dalam perkara-perkara yang tafsil, yaitu adalah perkara yang terperinci dan juga muhkamat dengan hukum-hukum yang jelas untuk menjelaskan kita mana yang hak dan mana yang batil. Maka Al-Qur'an menjadi solusi paling utama kita di dalam membina atau menjalani kehidupan kita, karena di dalamnya mencakup seluruh apa yang kita butuhkan di dunia ini. Al-Qur'anul Karim nibrasu hayatina. كيف نعيش مع القرآن الكريم؟ القرآن الكريم يهدينا إلى أحسن وأفضل الطرق. يقول الله تعالى:
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وليس هناك هداية أفضل من اتباع القرآن الكريم. Dan Al-Qur'anul Karim menjadi tanda yang jelas sebagai jati diri seorang muslim, yang mana Al-Qur'an ini turun kepada setiap aqwam, dari setiap golongan, yang mana menjadi pembeda mana yang hak dan mana yang batil. Likai na'ish hayatana ma'al Qur'an يجب علينا أولا أن نتبع الأوامر والنواهي التي أمرنا الله بها، ومن أوجب ما أمرنا الله به لاتباع القرآن الكريم المحافظة على الصلاة في أوقاتها. هذا من أول ما أوجبه الله علينا، لأن الصلاة أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة وأول ما يفقد من الدين. Dan bagaimana aplikasi kita ini benar-benar seorang mukmin yang na'ishu ma'al Qur'an, kita hidup sebagai manusia yang hidup bersama Al-Qur'an. Sebagaimana kita ketahui juga, Al-Qur'an ini apa? Akhlak Nabi. Bagaimana sih? Yang pertama adalah ciri orang yang hidup bersama Qur'an selama hidupnya adalah dia yang pertama menjaga sholatnya. والله سبحانه وتعالى أمر بها الأنبياء والمرسلون، فقال الله تعالى لموسى عليه السلام: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وتوسل بها إبراهيم عليه السلام إلى ربه: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. وتشرف بها عيسى عليه السلام إلى ربه بقوله: وكان يأمر أهله بالصلاة وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. Dan ini juga yang diaplikasikan oleh para anbiya yang dinukilkan di dalam Al-Qur'anul Karim, bagaimana Nabi Musa, Nabi Ibrahim dan juga Nabi Isa, yang mana menjadikan Al-Qur'an Karim sebagai isi dari hidupnya. Wa ausani bis salati waz zakah, wasiat terbaik Nabi Isa alaihi salam adalah wasiat tentang salat dan zakat. Kemudian apa perkataan Nabi Musa alaihi salam setelah menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb yang berhak disembah, juga setelah itu mewasiatkan tentang untuk menegakkan sholat pada waktunya. Dan juga Nabi Ibrahim berucap di dalam Al-Qur'anul Karim tentang sholat, dan doa Nabi Ibrahim, apa doanya kekasih Allah ini bukan perkara dunia jamaah. Nabi Ibrahim minta kepada Allah apa? Agar dijadikan salat sebagai pelita atau sebagai penyejuk dirinya. Karena Nabi Ibrahim tahu sekali jika seorang telah lezat dengan salatnya, maka dia akan dapatkan dunia dan seisinya. Maka itulah doa yang terbaik dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa naqifu ma'a hadzal hadits al-'azim. Yaqulu Anas radhiyallahu anhu: بينما كنا جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا رجل لا نعرفه دخل عليهم رجل لا يعرفونه، فقال: أين هو ابن عبد المطلب؟ يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم أين هو، فأشار الصحابة إليه قالوا: أبيض مشرب بحمرة صلوات ربي وسلامه عليه. ثم دخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، kemudian sebagaimana dinukilkan dalam hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhuma, ketika Anas ini sedang duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang yang tidak dikenal kemudian mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
هذا الأعرابي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا ابن عبد المطلب، يعني يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، قال له إني سائلك ومشدد عليك السؤال، يقول هكذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنا سأسألك وأشدد في السؤال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم متكئاً فجلس، لأن هذا الرجل يعني يأتي فجأة ثم يتكلم بهذه القوة، يا رسول الله إني سائلك ومشدد عليك السؤال. والنبي صلى الله عليه وسلم كان متكئاً ثم جلس حتى يعرف ما هو هذا السؤال. Ketika Arab Badui ini, sosokan Arab Badui itu keras orang ya, datang ke majlis Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan suara yang keras, dengan pertanyaan, dengan langsung menodong Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana itu anak dari Ibnu Abi Muthalib, itu yang dituju adalah Nabi Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana itu yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengar suara itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam posisi ketika dia menyandar, mendengar ada yang teriak dan memanggilnya, langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan dudukannya, maksudnya ingin mendengar konsentrasi pertanyaan apa yang dia ingin tanyakan. Sudah berkata, wahai Muhammad, saya akan bertanya kepada engkau pertanyaan yang sangat serius dan saya ingin mendengarkannya langsung dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قال هذا الأعرابي يا محمد من الذي رفع السماء، من الذي رفع السماء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الله. ثم قال هذا الأعرابي ومن الذي بسط الأرض يا محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله. ثم قال هذا الأعرابي ومن الذي نصب الجبال يا محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله. Pertanyaan pertama, Arab Badui ini dengan suara yang keras dan lantang, ya Muhammad, wahai Muhammad, enggak manggil Nabi lagi ya. Orang Arab Badui enggak tahu siapa di depan dia, itu adalah orang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalu bashar, orang yang paling dimuliakan di pelosok dan dibuka bumi, ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Muhammad, katakan kepadaku, siapa yang menjadikan langit ini, meninggikan langit ini tanpa ada pasak-pasak di atas, mengangkat langit ini semua? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab Allah. Bertanya lagi, Muhammad, siapa yang membentangkan seluruh daratan ini tanpa ada tepinya? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab Allah. Pertanyaan ketiga, Muhammad, siapa yang menancapkan gunung-gunung di muka bumi ini sehingga dia berdiri tegak, kokoh dan tidak goyang sama sekali? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab Allah. Thumma qala hadha al-a'rabi qala ya Muhammad as'aluka billadhi rafa'a as-sama' wa basata al-ard ونصب الجبال الله أرسلك إلينا رسولا. يقول هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أسألك بالذي رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال الله أمرك الله أرسلك إلينا رسولا. فاحمر وجهه صلى الله عليه وسلم، فاحمر وجهه صلى الله عليه وسلم من هذا السؤال، وقال اللهم نعم، الله سبحانه وتعالى أرسلني رسولا. Kemudian dia menegaskan yang terakhir, wahai Muhammad, aku bersumpah demi zat yang mengangkat langit ini tanpa pasaknya, yang membentangkan daratan ini tanpa ujungnya, yang menjadikan gunung-gunung menancap di muka bumi ini, apakah Allah yang mengutus engkau ke muka bumi ini untuk membawa risalah kepada kita semua? Fahmarra wajhun Nabi sallallahu alaihi wasallam, memerah mata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukanya memerah, memberi sebuah jawaban yang tegas bahwa naam, iya, Allah yang memerintah,
yang menciptakan langit tanpa pasaknya, daratan tanpa ujungnya, dan juga gunung-gunung yang selalu menancap. Semua yang menciptakan ini semua, yang mengutus aku kepada kalian untuk menyampaikan risalah ini, yaitu risalah al-Islam. ثم قال هذا الأعرابي يا محمد أسألك بالذي رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال وأرسلك إلينا رسولا الله أمرك أن تأمرنا بالصلاة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. Kemudian belum puas Arab Badui ini, ya, tambah kencang lagi nanyanya, ya Muhammad, enggak pakai nabi lagi, belum sampai derajat yakin 100%. Demi yang menciptakan langit tanpa pasaknya, daratan tanpa ujungnya, gunung yang menancap dengan kokoh, dan yang mengutus engkau dengan risalah Islam, apakah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan engkau untuk menyerukan umatnya untuk salat? Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara tegas, Allahu amara bihada, Allahumma na'am, betul Allah lah yang zat menciptakan itu semua, mengutus aku yang memerintahkan umatku untuk mendirikan salat. Thumma qala ya Muhammad Allahu amaraka an ta'murna bizakah, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Allahumma na'am. ثم قال هذا الأعرابي يا محمد الله أمرك أن تأمرنا بحج بيت الله الحرام, قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. Kemudian disambung dengan pertanyaan berikutnya dengan sumpah yang sama, penegasan yang sama, apakah benar demi semuanya yang Allah ciptakan, demi Allah yang telah mengutus engkau kepada kita semua dan juga memerintahkan salat, juga memerintahkan zakat? Nabi SAW berkata iya. Dilanjutkan dengan juga memerintahkan haji, berkata Nabi SAW iya. ثم قال هذا الأعرابي أسألك بالذي رفع السماء ونصب الجبال وبسط الأرض وأرسلك إلينا رسولا, أسألك بالذي رفع السماء وبسط الأرض وأرسلك إلينا رسولا لأحافظن على الصلاة. هذا الأعرابي قال لو حافظن على الصلاة, يعني من اليوم سألتزم بالصلاة وأحافظ عليها, وأعطي الزكاة كذلك, سأعطي الزكاة عندما يأتي, يعني سأعطي الزكاة ثم وأحج بيت الله الحرام ولا أزيد على ذلك, لا أزيد على أي شيء على ذلك. Kemudian kata Arab Badui ini, demi Allah zat yang mengangkat langit ini, membentangkan daratan ini, dan menancapkan gunung dan mengantar dan menjadikan Rasul sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, la uhafidhanna, kalau dalam bahasa Arab ini ada harfu taukid, pasti aku akan menjaga betul, itulah bahasanya. Kalau ada kalimat taukid, penegasan lebih dari itu akan dipakai oleh orang Arab ini, la uhafidhanna, aku pasti betul akan menjaga salat, menegakkan zakat, kemudian juga haji ke Baitullah, dan tidak menambah sedikit pun. ثم قال هذا الأعرابي لو حافظن على الصلاة وأعطي الزكاة وأحج بيت الله الحرام ولا أزيد على ذلك, ثم خرج من المجلس, فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه إن صدق هذا الأعرابي فيما قال دخل الجنة, قال لهم إن صدق هذا الأعرابي في كلامه بأنه سيحافظ على الصلاة ويعطي الزكاة ويحج بيت الله الحرام سيدخل الجنة. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika orang Arab Badui ini bertanya empat perkara tadi dan juga bersumpah aku akan menjaga betul salat, zakat dan haji, kemudian dia pergi. Dia merasa sudah puas karena dia telah mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersumpah bahwa dengan demi zat Allah yang menciptakan seluruh dunia dan seisinya tentang empat perkara tersebut, kemudian dia yakin bahwa itu Allah lah di belakang semuanya, kemudian dia
pergi dan berjanji akan menjaganya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jikalau orang ini benar-benar menjalankan jujur akan apa yang ia sumpahkan di depanku tadi, sungguhnya dia menjadi penduduk surga. نستفيد من هذا الحديث. تأملوا معي أيها الإخوة المباركون. الزكاة تسقط على الإنسان إذا لم يكن عنده مال. إذا لم يكن عندك مال فلا زكاة عليك. إذا لم يكن عندك مال فلا زكاة عليك. والحج يسقط للأعذار كذلك. إذا الإنسان لا يستطيع الحج فلا يعني إذا لم يستطع خلاص يعني لا قدرة له في ذلك. والصيام كذلك قد يسقط للأعذار. فمن كان منكم مريضا أو في عدة من أيام أخر. إذن هذه الأشياء قد تسقط. الصيام قد يسقط عليك إن لم تقدر عليه وعندك يعني كفاء أو كذا يعني مثلا في عدة من أيام أخر. وكذلك الزكاة إذا لم يكن عندك مال. وكذلك الحج إذا لم تستطع إليه سبيلا. إذن هذه الثلاثة أشياء تسقط عنك إذا لم تستطع إليها. أذن دلو terjemah. Baik. Baik, saya sambung sedikit sebelum kita break sebentar untuk mendengarkan azan. Kata Nabi, dari hadis ini kita ambil faedah bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menjanjikan surga akan Arabi ini ketika dia bersumpah untuk menjaga sholatnya. Karena yang lainnya mungkin bisa dia tidak mengerjakan dengan sebab yang syar'i, uzur syar'i. Contoh zakat. Jika orang belum mencapai nisabnya, maka tidak berhak baginya zakat. Siam, saum, ketika dia tidak bisa berpuasa karena uzur syar'i, bisa diganti di hari yang lain. Dan juga haji. Jika dia tidak mampu, maka belum jatuh hukumnya wajib bagi dia atau tidak mampu. Dan yang lainnya. Akan tetapi salat tidak ada ilahnya. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول
حي على الصلاة. إذن نستأنف الحديث. إذن هذا الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم قال إن حافظ، يعني قلنا بأن الزكاة والحج والصيام يسقط للأعذار، والشاهد من هذا الحديث سؤال: هل الصلاة تسقط للأعذار؟ لا تسقط. إذن هذا الأعرابي لو حافظ على صلاته دخل الجنة، لو حافظ على صلاته دخل الجنة، لأن هذه الأشياء الثلاثة قد تسقط للأعذار إلا الصلاة. وإن كان مريضا يصلي حسب ما استطاع، وإن كان جالسا نائما على سريره ولو بالإبهام، المهم الصلاة لا تسقط إلا بالموت. إذن لو حافظ على صلاته دخل الجنة. Dan kesimpulan dari hadis ini jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menjanjikan kepada siapa tadi? Arabi, Arab Badui tadi. Imbalan apa? Menjanjikan apa? Surga. Yang mana surga ini kenikmatan di atas segala kenikmatan yang mata tak pernah melihat, telinga tak pernah mendengar kenikmatan surga, dan belum pernah lintas gimana kenikmatan di surga nanti. Sebuah janji yang besar, bukan angan-angan yang kecil. Dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan serius Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya, bahwa tatkala orang tersebut mungkin bisa jadi dia meninggalkan zakatnya, hajinya, puasanya dengan uzurnya, mungkin, akan tetapi salatnya dengan dia tidak pernah meninggalkannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lisannya shadiqul masduq yang sangat jujur, bahwa mengatakan bahwa selama dia menjaga salatnya, dijamin Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sebagai penduduk surga. Ini menandakan bahwa salat tidak bisa diberikan sebuah uzur dan tidak bisa berhenti, tidak bisa hilang dari kewajiban setiap muslim walaupun dalam segala kondisi dia pada saat tersebut, bisa dalam keadaan duduk ketika dia sakit, berbaring, atau bahkan dengan isyarat salat tidak akan pernah hilang kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Wassalatu
والله لن يستطيع أن يعيش الإنسان سعيدا إلا إذا حافظ على صلاته والله لن يستقيم حال الإنسان مع القرآن إلا في استقامته مع صلاته. Kemudian salat ini adalah kunci kebahagiaan jemaah. Kebahagiaan yang tidak bisa kita peroleh melainkan harus kita menegakkan salat sebagai sebuah perintah syariat dari Allah sejak bukan sejak Nabi Muhammad saja. Dari sejak Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Ibrahim. Mereka berdoa hanya mengerucut tentang salat. Para anbiya dengan begitu dekatnya posisi mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana tidak mungkin salah dan juga diampuni dosanya jika dia melakukan sebuah kesalahan. Apa yang dia minta? Tadi kita dengar Nabi Musa minta menjadi untuk senantiasa dijadikan golongan orang yang selalu menegakkan salat. Nabi Ibrahim enggak minta yang lain. Sebagai bapaknya para anbiya, minta untuk menjadi orang-orang yang yuqimus shalah, menegakkan salat dengan benar-benar sejatinya salat itu ditegakkan. Nabi Isa minta doa dari sebanyak itu keinginan Nabi Isa, dan dia hanya minta menjadikan ahlus shalah. Ditambah hadis ini menandakan bahwa sejatinya orang yang benar-benar hidup dengan Al-Qur'an adalah orang yang menjadikan salatnya adalah solusi kebahagiaan hidupnya. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أرحنا بها يا بلال أرحنا بالصلاة لأن الصلاة نور لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dan salah satu dan bukti lainnya adalah sebuah kisah yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pernah meminta kepada Bilal bin Rabah, ya Bilal arihna bis salah, wahai Bilal sejukkan hati ini, tenangkan hati ini, berikan kita istirahat. Dengan apa? Dengan break? Bukan. Dengan istirahat piknik, dengan berlibur? Tidak. Arihna bis salah ya Bilal, tenangkan hati ini dengan salat. Dalam riwayat bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Bilal arihna bis salah ketika dalam kondisi itu beliau capek dan setelah berperang dan setelah mengurusi umat yang begitu banyak, istirahatnya dan juga bahagianya bukan dengan materi, bukan dengan kekayaan yang lainnya, bagi-bagi harta setelah itu, tidak, akan tetapi dengan salat. Karena salat adalah kunci kebahagiaan seorang muslim. Wa kathir limadha nahnu al-an natakallam 'an as-salah likay na'ish hayatana ma'a al-Qur'an, awwal shay huwa as-salah. Wa lidhalik tajid kathir min an-nas yatahawan bis-salah. Wallahi hadha shay mu'sif wa khususan ash-shabab. Indama ta'ti ila salat al-fajr tara aba'an wa kibaran fi as-sin. Wa qilla qalil min ash-shabab hadahum Allah wal baqiyya al-baqiya hum fi an-nawm. صلاة الفجر ترى الآباء ما شاء الله وكبار السن وبعض الشباب عندهم القوة والفتوة ولكنهم نائمون. نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الإنسان يتهاون بالصلاة. Dan salah satu bukti salat ini, bukti yang nyata bahwa ahlul Quran, yang mana ahlul Quran ini menjadi orang atau golongan-golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah bagaimana interaksinya dengan salat. Ahlul Quran yang senantiasa hidupnya bersama Al-Quran enggak mungkin melalaikan salat. Sangat disayangkan jika kita melihat sebuah fenomena ketika orang susah untuk menegakkan salat. Ketika mendengar azan menjadikan sesuatu yang berlalu begitu saja, padahal itu adalah seruan yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadi penyeru resmi, panggilan utama orang kaum muslimin untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memanggil kita untuk datang dekat kepada Allah dengan apa? Dengan salat, bukan dengan pendekatan yang lain. Akan tetapi kita lihat bahwa khususnya jamaah atau fenomena yang ada di sekarang ini,
ketika mendengar salat, malah orang-orang yang mungkin sudah umur-umur usia lanjut, yang mana dia mendekat lebih khusyuk dalam menegakkan salat, datang lebih awal. Akan tetapi mana para pemuda-pemuda dan yang lainnya tidak bersemangat, padahal ini adalah salah satu perintah yang agung, risalah para anbiya segala atau seluruh para nabi, risalahnya adalah untuk menegakkan salat. Baik, ini yang sudah disampaikan maudhunya, apa temanya dari Syekh tentang keutamaan menjaga salat. Dan kesimpulannya adalah, pertama, Ahlul Quran selalu melihat atau tergambar dalam diri kita ketika kita bagaimana berinteraksi dengan salat kita, yang mana salat ini adalah kunci atau tanda bahwa orang itu benar-benar menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Kemudian dari keutamaan sholat tersebut juga kita diharapkan untuk melihat perintah sholat ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdasarkan hadis tadi bahwa yang merintahkan kita sholat itu bukan siapa-siapa, akan tetapi langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah ibadah yang langsung diwahyukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa perantara, yaitu kita ketahui dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan ini salah satu syariat yang langsung Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mendengarnya perintahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah ini kita berikan kesempatan untuk tanya jawab jika ada berkaitan dengan materi diutamakan, jika ada di luar materi kita usahakan. Tafadhal, kita berikan pertanyaan berkaitan tentang materi atau berkaitan tentang atau di luarnya kepada Fadilatul Syekh kita, mendengar jawaban dari Fadilatul Syekh Dr. Fadlullah. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Silakan. Silakan. Pertanyaannya adalah, karena tidak pakai mic, saya ulang ya, biar terdengar yang dipelajari sana. Bertanya Sa'alah Sa'il, berkata, apakah kita boleh berkaitan tentang Al-Qur'an? Bertanya kepada Fadilatul Dr. Fadlullah, hal yusmah an yajma qira'atain au qira'a riwayatain fi salah wahidah. Mbak, terjemah ulang. Bolehkah kita menggabungkan dua kiraat? Jadi kita akan sebutkan ada 7 kiraat ya, dengan sanad atau silsilahnya yang sampai kepada Nabi SAW. Bolehkah kita menggabung dua kiraat yang berbeda dalam satu salat? Tafadhal. Ma yata'allaq bis salah, al-afdal yusalli bi qira'atin wahidah, la yajma' bis salawat, hatta la yushawish aw ya'ni al-musallin khalfahu. لأن قد تصلي مع طلبة علم، قد تصلي خلفك يصلي علماء، فتشكل عليهم. تلتزم بقراءة واحدة في الصلاة، القراءة التي صليت فيها الركعة الأولى تصلي بها الركعة الثانية، لا تخلط بين القراءات. إلا إذا نسيت هذا لا بأس، إذا مثلا نسيت مثلا قرأت مثلا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، ثم أتيت في الركعة الثانية قلت صراط بالصاد لكن نسيت، إذا نسيت هذا لا بأس، أما تخلط بينهما لا، يلتزم بقراءة واحدة في الصلاة. Jawabannya adalah, selayaknya seorang mukmin, seorang muslim ketika mengetahui beberapa qiraat, ketika menegakkan salat dia fokus dengan satu qiraat di dalam satu salatnya. Itu dalam
ketika menegakkan sholat, misalkan bacaan dengan qiraah riwayat Ibnu Katsir atau riwayat yang lainnya, satu sholat semua diselesaikan dengan satu riwayat tersebut, dan qiraat ini dibacakan di belakang orang makmum yang kita ketahui dan kita paham mereka mengetahui bacaan tersebut, ya. Jadi tujuannya qiraat ini bukan untuk berbangga-bangga, bukan untuk yang lainnya, tidak. Tetap kita disolat dengan qiraah dari sholat dari jamaah tersebut yang kemudian kita tinggal. Tapi menghafalnya seperti Fadilatul Syekh ini adalah salah satu orang yang menghafal warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena jika tidak ada orang seperti beliau, dan semoga kita semua bisa mengikuti seperti ini, maka riwayat ini akan hilang. Riwayat ini, padahal riwayat itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang Allah berikan hidayah dan berikan kemudahan untuk menghafal riwayat tersebut, sebenarnya sejatinya adalah untuk menjaga betul warisan para nabi. Kecuali ketika dia sedang mempelajarinya, membaca, kemudian benar-benar lupa, ya, maka dia diperbolehkan untuk membaca dalam beberapa riwayat atau dua riwayat pada satu sholat. Tapi itu benar tidak bisa lagi menyambung dalam riwayat tersebut. Tapi diutamakan membacakan satu riwayat sesuai dengan apa yang diketahui oleh para makmum, ya. Karena jika tidak dibacakan juga akan hilang, dan jika hilang, dan ilmu ini tidak boleh hilang. Ilmu Allah tidak akan hilang, dan Allah menjaga betul Al-Quran dengan riwayat-riwayatnya. Dan salah satunya Fadilatul Syekh ini menghafal untuk menjaga kemurnian Al-Quranul Karim. Karena jika tidak ada orang seperti ini, maka Al-Quran akan berubah-ubah tanpa sanad yang jelas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga terjawab. Fi soal dari belakang. Yaqulu sa'il, apa kiat agar hati ini mudah untuk menghafal Al-Quran dan mengamalkannya? Yaqulu sa'il, ma huwa nasihah lah lihat sa'il yani hatta takun qalbu mu'allaq bi Al-Quran wa yashalallahu lahu hifdhi wa tatbiq wa tadabburi wal amal bil Quran al Karim. Tafadhal. Awalan al wasiyah lana jami'an. القرآن الكريم لكي يتدبره الإنسان ويعيش مع القرآن، أولا يتبع الأوامر ويترك النواهي، الأوامر التي أمرنا الله بها. من أول هذه الأوامر المحافظة على الصلوات، وفي صلاته أن يحافظ فيه الخشوع. يعني أحيانا يأتي الإنسان إلى الصلاة مثلا يصلي، مثلا الشيخ محمد نقف فوق، ما في مشكلة، يعني مثلا الشيخ محمد نصلي نحن الآن الاثنان مع بعض، قد نصلي أنت ومعك شخص وتصلون، لكن الفرق بينكما بين السماء والأرض. الإنسان يعني يأتي إلى الصلاة لكن قلبه خالي في الأعمال وفي السوق ويفكر، أما الثاني وهو يخشع في الصلاة. شوف الفرق، مع أنهما يصليان في نفس صف واحد، لكن الفرق بينهما بين السماء والأرض. هذا أتى إلى الصلاة وخشع مع الصلاة ولا يفكر في الدنيا، وهذا يصلي وقلبه خارع عن الصلاة يفكر هكذا. فلا بد لكي نعيش حياتنا مع القرآن، لا بد أولا نعيش مع الصلاة، نأتي إلى الصلاة وبقلوب خاشعة. Wasiatnya adalah untuk kita semua. Bagaimana agar hati ini selalu terikat dengan Al-Quranul Karim, rindu dengan Al-Quranul Karim, dan juga mudah mengamalkan apa yang isi kandungan Al-Quranul Karim. Kuncinya adalah dengan sholat, jamaah sekalian. Sebagaimana sholat itu adalah akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran adalah akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu diaplikasikan di dalam sholat. Orang, ciri orang cinta dengan Al-Quran adalah orang yang cinta dengan sholatnya. Saya tadi memperagakan bahwa kadang ada orang sholat itu berjamaah tapi tidak berjamaah hatinya. Safnya berjamaah tapi hatinya tidak berjamaah. Yang satu di langit yang mana, yang satu di langit yang mana lagi. Safnya sama dengan imam tapi bacaan imam tidak sama frekuensinya dengan makmumnya, enggak khusyuk dalam sholat.
Ini indikasi bahwa kalau dengan sholat saja enggak betah lama-lama, ya enggak bisa kita benar-benar bukan kita ini dekat dengan sholat itu bukan sekedar kewajiban, akan tapi menjadi sebuah kebutuhan. Maka akan sulit orang itu dengar dengan Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah sebuah cahaya. Dan cahaya ini indikatornya dari sholat. Ketika sholat ini dapat mewarnai kehidupan kita, maka warna-warna yang lain dari Al-Quran akan mudah masuk bersama kita. Ini yang pertama. Wa kadzalika al-insan la yaghfal min ad-du'a. Awwalu tawfiqin huwa an yakhlis fi ad-du'a. يسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والاستقامة وأن يعينه على حفظ القرآن الكريم يستقل أوقات الاستجابة بين الأذان والإقامة هذا وقت الاستجابة أن يقوم الليل ولو يصلي ركعتين يدعو الله فيها أوقات السحر يوم الجمعة قبيل المغرب بساعة هكذا يعني يستقل أوقات الاستجابة لا يقبل هذا الدعاء والله سبحانه وتعالى لن يضيعه. Dan tadi juga disampaikan sebelum ini bahwa agar hati ini selalu terkait, terpaut dengan Al-Quranul Karim, mudah mengamalkannya adalah seraya seorang mukmin mengerjakan dengan sepenuh kesungguhan setiap perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga meninggalkan segala bentuk larangan, yang mana itu adalah sebuah dosa yang mendatangkan sebuah noda. Al-Quran adalah sebuah cahaya, tidak bisa didekati dengan sebuah kegelapan. Al-Quran adalah sebuah hidayah. Tidak bisa kita menunggu atau hanya bisa ikut dalam Al-Quran tanpa kita masuk ke dalam Al-Quranul Karim. Dan yang bisa membolak-balikkan hati ini hanyalah Allah. Maka kunci kedua kata Syekh untuk agar seorang hamba hatinya terpaut dengan Al-Quran, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran adalah cahaya dan cahaya tidak akan diberikan oleh orang-orang pendosa. Minta doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadi ahlullah, menjadi keluarga Allah. Keluarga mana yang paling indah melainkan kita telah mendapat martabat keluarga Allah, yaitu adalah para orang-orang yang senantiasa bersama Al-Qur'anul Karim. Minta doa kepada Allah di penghujung malam kita, tegakkan dua salat, salat lailnya, dan minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita ini selalu ingat dengan Al-Qur'an. Agar cahaya Al-Quran ini meresap di dalam hati kita, bukan hanya sebatas di lisan kita. Al-Quran menjadikan sebuah power kita, bertambah semangat kita dengan Al-Quran. Hampa hidup ini tanpa Al-Quran, gelap hidup ini walaupun seterang apapun cahaya, tanpa Al-Quran tidaklah dapat menerangi hidup kita. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga di waktu-waktu sahur beristighfar. Ingat, Al-Quran adalah cahaya, tidak akan masuk kecuali orang-orang yang benar siap untuk menerima sebuah cahaya. Pendosa akan susah berlama-lama dengan Al-Quran. Maka beristighfarlah kepada Allah di penghujung-hujung atau di awal-awal subuh kalian. Karena dengan istighfar mensucikan hati, memudahkan cahaya masuk, yaitu cahaya hidayah dengan Al-Quranul Karim. Nah, itu tadi dua, agar kita dapat mengamalkan Al-Quran dan juga dapat senang dengan Al-Quranul Karim. Kita baca soal dari ini ya. Mata waktu munasib lil murajaatil hifdil hifd. Kapan waktu yang cocok untuk mengulang hafalan Al-Quran? Mungkin juga bisa waktu cocok untuk menambah. Tafadhal. عندنا أوقات المراجعة وعندنا أوقات للحفظ. أفضل أوقات الحفظ هي وقت البكور اللي هو قبل الفجر. إذا استطاع أن يصحى الإنسان الساعة الثالثة والنصف قبل الصلاة بساعتين أو ساعة ونصف، هذا أفضل وقت لحفظ القرآن. أو بعد الفجر يحفظ. المراجعة لطلاب العلم مثلا تكون يعني من الساعة الثامنة إلى الساعة العاشرة حسب الوقت. ولكن إذا يحفظ الطالب بعد الفجر فالأفضل المراجعة تكون بعد العصر مباشرة. لماذا؟ لأنه ينام قبيل العصر ثم يأتي وهو ما شاء الله يعني
استيقظ من النوم وأخذ راحة ثم يراجع فيعطي نفسه كذلك مدة ساعة أو ساعة ونصف للمراجعة، ولكن يختلف هذا الأمر يعني حسب جدول الطالب. إذا كان الدراسة تستمر إلى العصر فالأفضل يراجع في الصباح مثلا من الثامنة إلى التاسع إلى العاشرة، وأهم شيء في المراجعة التركيز. شيخ محمد، التركيز مثلا عندما تراجع مثلا تقرأ الحمد لله رب العالمين ثم تنظر هناك ينظر هكذا الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك ثم ينظر هناك هكذا، يعني لابد تركز. Pertama adalah waktu yang baik murojaah adalah untuk thalabul ilm, khususnya untuk para penuntut ilmu jamaah sekalian, ya. Itu di jam 8 sampai jam 10-an kata dia. Bagi yang menghafal Al-Qur'an di waktu subuh, cocok bagi mereka untuk mengulang di waktu asar. Ya, untuk memperkuat hafalan. Dan mengulang itu butuh konsentrasi. Maka setiap orang itu akan berbeda-beda. Maka dianjurkan untuk mencari waktu yang mana konsentrasi kita itu fokus, tidak tersibukkan dengan misalkan habis kerja atau melakukan aktivitas keseharian langsung tiba-tiba datang waktu muroja, langsung muroja akan sulit. Tapi datang dalam keadaan yang fresh, misalkan seperti asar atau bada salat atau bada atau sebelum salat subuh yang mana kita baru bangun dari tidur, otak itu masih dalam keadaan segar, dikala itu sangat cocok untuk murojaah dan juga menjadi dan juga hafalan. Jadi intinya adalah setiap dari kita bisa murojaahnya di waktu sore atau di waktu pagi, tergantung bagaimana dia membagi waktunya. Terfokus adalah menjadikan waktunya itu khusus untuk murojaah tanpa mencampuri dengan hafalan dan yang lainnya. Dan juga begitu juga dalam hafalan. Kulusail, pertanyaan berikutnya. Hal yazam an nahfaz 30 juz'an thumma nadrus qira'at. Apakah harus hafal dulu 30 juz baru belajar riwayat-riwayat qira'at? Fadhal. Awalan nas Allah Subhanahu wa ta'ala an yaj'alana jami'an min hafazati al-Qur'an al-Karim. إذا حفظ الطالب أو من حفظ القرآن الكريم أولاً عليه أن يتقن القراءة التي حفظ بها، أهم شيء هو الإتقان، أن تتقن هذه القراءة. إذا أتقنتها فالحمد لله، هذا هو. إذا استطعت أن تحفظ القراءات الحمد لله هذا زيادة وخير الحمد لله. إذا لم تستطع أهم شيء أن تحافظ على هذه القراءة وتتقنها، لأن القراءات تحتاج أولا إلى الإتقان حتى لا يحصل عليك اختلاط. صراط الذين بالسين، صراط بالزاي، صراط عليهم عليهم علي، حتى لا يشوش عليك. فأهم شيء أن تحفظ برواية واحدة مع الإتقان، ثم بعد ذلك إذا تيسر إليك زد قراءات، ما استطعت حافظ على هذه القراءة. Saya memberikan wasiat kepada kita untuk fokus dengan satu qiraat dan menghafalnya. Karena belajar riwayat itu tidaklah mudah, ya. Karena orang yang dapat belajar riwayat-riwayat lain dia harus tahu betul asas dasarnya sebuah satu qiraat. Yang mana itu sudah hafal mutqin bagi dia agar tidak tercampur riwayat satu dengan riwayat lainnya. Bahaya kita mengeluarkan riwayat yang baru karena kita mencampur dari riwayat yang dua riwayat atau tiga riwayat yang lainnya. Karena tadi juga faedah dari Syekh, karena ada beberapa qiraat itu yang menggabungkan kedua huruf, ya, seperti tadi antara, saya tidak berani mencontohkannya karena saya juga belum paham cara membaca qiraatnya, antara zai dengan sin itu harus digabungkan menjadi satu, dan itu tidak bisa dipelajari mereka, kita harus tahu asalnya, yang mana asal kata dari kata sebut huruf apa yang dikeluarkan dari sin atau dengan zai dan yang lain. Jadi jika kita mengawali hafalan kita dengan satu qiraat itu sangat cukup bagi kita. Jika diberi kemudahan untuk mempelajari yang lainnya, maka diperbolehkan untuk menjaga keaslian riwayat-riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Soal tadi. Ma hukum tazyin shaut inda qira'atil Qur'an wa ma hukum ta'lim al-maqamat? Al-maqamat qira'at kita. Allah hadi.
غير القراءة؟ لا مش كذا يعني هذه غير الأشياء. غير المشكلة. نعم لأنه هذه فيها كلام يعني. أيوة فيها يعني هل المقامات جميل كذا ولذلك ما يعني في علماء تكلموا فيها أنها كذا وفي ناس كمان أباح إنه ما دام هي للتجميل وكذا لذلك السؤال هذا ممكن بعدين نجلس معه حتى يعني لأنه نحن الآن حاضر أي نعم. فكمودياً pertanyaan berikutnya. كيف الطريقة لكي يكون خاشئا في الصلاة بقراءتنا؟ Bagaimana cara agar kita dapat khusyuk dengan qiraah kita atau hafalan kita di dalam salat? علامات الخشوع اولا الانسان عندما يعني التدبر الان احيانا الانسان يعني ياتي الى الصلاه يتجهز اولا للصلاه مثلا عندما يؤذن الاذان ياتي ويتوضا ثم ياتي يصلي ركعتين ثم ينتظر الصلاه هذه كلها فيها اجر الخطوات هذه ثم بعد ذلك يا اخواني التدبر والله نحن في حوجه ماسه الى التدبر يعني والمتامل في حالنا اليوم يجد عجبا شديدا وقل من يتدبر القران الكريم نقرا الايات ولكن لا نتدبر ولا نقف عند هذه الايات فيحتاج منا الانسان عندما يقرا ايات ان يقف عندها ويتدبرها ولذلك الصحابه رضي الله عنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يحفظوا هذه الآيات ويتعلموا ويعرفوا معناها هذا إن دل إنما يدل على التدبر لا يتجاوز هذه 10 آيات حتى يعرف معناها ويتدبرها جيدا ثم ينتقل إلى التي بعدها فنحن في أمس الحاجة إلى التدبر dan kunci agar Al-Quran ketika dibaca menjadi khusyuk di dalam salat adalah tidak lain dengan mentadaburi memahami betul isi kandungan bacaan-bacaan yang kita baca di dalam salat kita. Karena ini kunci pertama ketika orang paham dengan apa yang dia baca, maka dia tahu sejatinya bagaimana dia melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Dan juga at-ta'anni perlahan-lahan, tidak tergesa-gesa dalam membaca Al-Qur'an di dalam salatnya. Dalam salatnya karena dengan perlahan-lahan maka akan mendatangkan sebuah kekhusyuan dan memperdalamkan maknanya akan mendatangkan ketenangan di dalam hati kita terutama dalam salat kita karena sahabat dahulu para sahabat tidaklah melanjutkan bacaannya dari 10 ayat ke 10 ayat lainnya melainkan dia benar-benar tahu betul maknanya mentadaburi apa maksud dari risalah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim mengamalkannya sehingga bekas salatnya itu sangat nampak di dalam hatinya sehingga ketika dia setelah salat ingin salat lagi sehingga ketika dia salat enggan putus dari salatnya maunya berlama-lama di dalam salat kuncinya adalah kita bersama Al-Qur'an kita paham betul setiap gerakan setiap bacaan salat Ini bagus, ya. Bagaimana tips dan metode menghafal ayat yang mirip, khususnya bagi penghafal pemula dan paling mudahnya bagaimana? Kaifa tariqah nahfat al-aya mutasyabiha qariba kita ya. Bena fi masalan yatla fi surah kita atau yatla tani fi surah ukhra. Lil khusus lil aladina lil mubtadiin aladina yahfadzul Quran. Mumtaz, hadha يعني عندنا هناك مثل المتن هكذا أبيات للربط يعني للمتشابهات وإن شاء الله يعني هذه نرسلها إلى الإخوة حتى يستفيدوا منها الآيات المتشابهات مثلا يعني يكون هناك مثل بيت واحد يجمع لك المتشابهات مثلا 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 يعطيكم مثال ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء هذه في سورة الأنعام ثم هناك في سورة الزخرف عفوا في سورة غافر ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فالبيت يجمع لك مثلا لخا مثلا لام خا
هكذا البيت الرمز يعني اللام تقدم اللام من فوق اللي هي الأنعام والخاء اللي هي يعني تؤخر صورة غافر وهناك أبيات يعني في متن هكذا يعني البيت الأول والثاني يجمع لك هذه المتشابهات ويسهلها عليك إن شاء الله يعني نجد هذا ونرسله للإخوة ويستفيد منه وبعد ذلك يعطى لمن حفظ القرآن كيف يضبط هذه المتشابهات. Kata Syekh ada berkenaan tentang materi ini dengan masalah ini. Alhamdulillah ulama-ulama terdahulu dan sudah mengarang sebuah kitab abiat bait-bait dan yang mana dikumpulkan kata-kata yang sama mirip-mirip di dalam Al-Qur'anul Karim. Contohnya tadi dalam surat fi surah Luqman wa mana? Fi surah Al-An'am. Di surah Al-An'am. Dzalikum Allahu Rabbukum la ilaha illa huwa khaliq kulli syai. Wa fi surah Ghafir ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو في الأنعام تقدم اللام لا إله إلا هو خالق وفي غافر تؤخر خالق تقول ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو. Seperti dalam surat di dua surat tersebut yang pertama dikedepankan lam dan yang surat yang lain diakhirkan ya itu semua terkumpul dalam abiat dan katanya Syekh akan membagi kepada panitia dan insya Allah akan dibagikan ada siapa yang menginginkannya bisa nanti diminta kepada panitia untuk memudahkan khususnya para penghafal Quran agar tidak terbalik di mana dia membaca Al-Quran ketika membaca yang satu dan yang lainnya. Insya Allah nanti sholat Isya kita akan mendengarkan riwayat yang ketiga yaitu riwayat Warsh ya. Ini tambahan untuk kita lebih oh ada lagi riwayat yang lain yang salah satunya contohnya sebagaimana tadi kita sebutkan 7 tadi sudah dua, kita sampai satu lagi. Kalau panjang waktu kita coba 7-7-nya ya Pak. Tapi inilah ya waktu yang meningkatkan pertemuan kita. Insya Allah, ma yudriku kullu fala yutraku julu, kata pepatah orang. Kalau belum bisa semuanya, jangan luput sebagiannya. Kita berikan 3, semoga 4-nya lagi penyemangat kita untuk menghafal Al-Quranul Nul Karim. Mungkin ini yang bisa disampaikan. كتاب في طيب ما في شيء جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم نحن أنا اليوم سعيد جدا حقا بلقائكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسهل علينا وتكون اللقاءات أكثر وأكثر ولا تكون هذه الزيارة الأولى وجزاكم الله خير على حسن استماعكم. Kemudian Syekh mengucapkan jazakumullah khairan atas perhatiannya hadiran ke semua pihak untuk berlangsungnya acara ini. Dan semoga pertemuan ini bukan terakhir kali. Sangat senang lagi nanti ada pertemuan berikutnya bisa datang tengah-tengah masjid ini bersama jamaah sekalian. Saya sangat berterima kasih. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalas jasa kalian, membalas kebaikan kalian dan kita semua kita dikumpulkan dengan Al-Qur'anul Karim. Kita tutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم.